Nyago lisan untuk idak ngatoi wong, nyago lisan untuk idak sulit. Lagi di pasar ketemu sama kawan, bici waya sama bici wiyi. Eh, waya sama wiyi, waya wiyi deh. Ketemu akhirnya apo dio? Eh, cek tahu dak kau? Apo dio? Masya Allah ni aku dak nyangko. Apo dio kau ni? Nah, oh sudahlah, diem lah. Akhirnya penasaran, union apo? Lama-lama terpancing. Namanya ngomongin kan lemak. Iya ni napa? Bila nyangkut juga aku. Masya Allah, cak-caknya dia bahayaan. Nah, ngatoi wong solid. Nyago lisan be solid, apalagi nyago ha? Nyago hati. Jadi solid. Dari pucuk kuadi. Kayaknya di belakangnya ada kembang-kembang. Ya. Namanya seraso-raso di kuadi. Becak jadi pengantin baru lagi. Cuman payah sekarang nih kanu ceramahnya depan ibu-ibu, tak boleh membahas itu, nyari mati namanya. Alhamdulillah, setelah apo kita merayakan Idul Adha, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan dari majelis yang kita hadiri pada siang hari ini, insya Allah keberkahan tersebut menular kepada keluarga kita yang tidak hadir. Kemudian Allah juga berikan keberkahan itu kepada usia kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada seluruh aktivitas kita, sehingga tidaklah kita berbuat, tidaklah kita berucap, melainkan perbuatan ucapan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masyarul hadirin, hadirat, di siang hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan baru di dalam ilmu fikih, yaitu kita akan membahas tentang sholat sunnah. Tentang sholat sunnah di dalam syariat, sunnah itu pahalonyo di bawah pahalo wajib. Ibadah kan, yang namanya ibadah itu kita dapat pahalo. Ibadah itu terbagi dua, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, kalau kita melakukan ibadah wajib, maka pahalonyo adalah 70 kali lipat dibandingkan pahalo sunnah. Makanya jangan gara-gara sunnah kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, ini ingatkan, jangan gara-gara sunnah kita meninggalkan sesuatu yang wajib, karena wajib itu kalau kita gawikan, pahalonyo jauh lebih besar dibandingkan pahalo yang kita dapatkan dari ibadah sunnah. Contohnya banyak, contohnya ada wong yang dionyo apa namanya lebih demen untuk melakukan yang sunnah. Contoh pergi acara, misal contoh majelis-majelis yang ilmu yang diajarkan di majelis tersebut, pertemuannya misal, minta maaf, apa tahsin qiraatul Quran, tahsin qiraatul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, itu majelis kalau kita hadiri adalah majelis sunnah. Beda kalau yang dipelajari di dalam majelis tersebut adalah ibadah wajib. Contoh misal kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu tauhid, nah itu yang wajib, maka hadir dalam majelis tersebut adalah wajib. Nah, kita ada di tempat ini dua majelis, yang siko majelis ilmu tauhid, majelis ilmu fikih, yang siko majelis tahsin qiraah Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran nyo kito. Kita baca macam Al-Quran, sudah baca, dan juga kita baca sudah sedikit mengerti tentang ilmu tajwid, alhamdulillah baca, cuma pengen ngulangi baik, bahasanya tuh
dulu pernah belajar, sekarang ni pengen ngulangi baik. Nah, mano yang kita kedepankan? Tentunya majelis yang di situ dipelajari, dibahas ilmu tauhid atau ilmu fikih. Ah, boleh dak Ustaz? Aku ninggalkan ilmu fikih, aku belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'anku. Kalau ditanya boleh, boleh-boleh be. Cuma sayang, kalau misalnya kita ibadah sholat, wudu dan lain-lain, belum kita ngerti 100%, kemudian kita tidak menghadiri majelis fikih atau kita tidak duduk di majelis tauhid, maka pahala dari ilmu wajib itu 70 kali lipat dibandingkan pahala yang kita dapatkan daripada ilmu sunnah. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ada terkadang ibadah sunnah mengalahkan pahala ibadah wajib. Biasanya yang wajib itu lebih afdol dibandingkan yang sunnah. Kadang-kadang tuh artinya tidak melulu. Bukan tidak melala, tapi tidak melulu. Tidak melulu, kadang-kadang ada di beberapa keadaan ibadah sunnah itu pahalonyo mengalahkan pahalo wajib. Contohnya, apa dia contohnya? Kalau ada wong yang berhutang sama kita, kemudian dionyo tahu diri. Tahu diri itu artinya masih ingat dia punya utang sama kita. Masih galak nilpuni kita, ngomong sama kita. Bukan ngilang, baik, bukan. Nah, kemudian dia ngomong sama kita. Minta maaf, cek. Aku ni tahu sekarang ini, cek, sudah jatuh tempo. Cuma aku belum dapat duit. Ado duit itu ado, cuma belum pajak mayar gara-gara pengeluaran ini lagi banyak-banyaknya, nak masuk ke anakku sekolah, nak beli buku, nak beli tas sepatu baru dan lain-lain. Jadi minta maaf cek, kiro-kiro galak dak timpunya tuh dipanjangkan lagi. Nah, kita kalau ada wong yang berhutang minta waktu tenggang lagi, maka disunahkan kita apa? Disunahkan kita untuk satu, membebaskan dia dari utang. Sunnah, tidak usah bayar utang itu sunnah. Nah, kemudian kalau dia minta waktu, maka apa? Inzarul muksir. Wajib bagi kita untuk memberikan waktu tenggang. Nah, di antara dua ini, antara kita membebaskan utang sunnah dengan ngenjuk waktu yang lebih panjang, artinya harusnya bulan ini, mayangnya bulan itu, wajib karena itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ibra'ul mu'sir afdalu min indharihi. Membebaskan wong yang berhutang kepada kita dari hutangnya yang merupakan ibadah sunnah itu lebih afdol dibandingkan kita memberikan panjang atau tenggang waktu lebih lama yang merupakan kewajiban. Ini salah satu contoh yang sunnah kadang-kadang ngalahkan yang wajib. Nah, ini kemudian contohnya lagi apa dia? Kita mengucapkan salam sunnah, nyawab salam wajib. Nah, kalau nyawab salam itu wajib, pahalonyo wajib itu biasanya 70 kali lipat dari pahalo sunnah. Besak mano pahalo kita nyawab sama kita mulai mengucapkan salam? Mulai mengucapkan salam lebih besar pahalonyo kita ngomong assalamualaikum daripada kita waalaikumus. Jadi kita nului wong, meskipun nyawabnya tua wajib, mulai salam tu sunnah, tapi pahalo sunnah ini ngungguli pahalo wajib. Ibu,
Kalau ibu ketemu samu yang perempuan, baconyo bukan assalamualaikum. Karena kalau kum tu untuk lanang. Nah, jadi pas ana mulai ceramah tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ana niatnya buat yang lanang ini. 3 ekor atau 4 ekor tadi. Nah, ibu-ibu masuk di yang lanang. Nah, kan sebanyak-banyak ibu kalau ada lanang, maka melok hukumlah hukum lanang, kan? Nah, kalau ibu, kalau misalnya di majelis ini murni yang hadir perempuan, dak katik yang lanang, maka bahasa assalamualaikumnya bukan assalamualaikum, tapi kalau dia dewean. Dewean tu artinya apa? Idak rami, bukan sendiri. Dewean tu artinya idak ga? Idak rami rami. Yo dewean. Sendiri apa dia sendiri? Iya sendiri itu artinya dia enggak ada rewang. Boten nenten. Boten nenten bolo. Dak katik kawan. Nah, kalau dewean assalamualaiki. Dewean. Ustaz agak canggung dengarnya. Sudah kinyo dihilangkan be. Assalamualaik. Nah, kalau kami assalamualaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan, cuma perempuan, assalamualaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misal ibu ketemu papasan sama ibu-ibu, ibu sama ibu, ibu sama ibu, perempuan sama perempuan, perempuan sama perempuan, bini pertama ketemu sama bini kedua, misal. Jangan mah contohnya, hai, jangan marah. Maka dia pas berpapasan di jalan, ibu sama ibu tadi, perempuan sama perempuan tadi, maka yang ngucapkan salam duluan, meskipun itu sunnah, pahalonyo lebih besar dibandingkan yang nyawab salam. Jadi kalau yang dewean tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya waalaikissalam. Waalaikissalam. Kalau emang itu canggung dah. Ya, mak mana cang? Memang mak itulah cowoknya. Nah, kalau ngomong waalaikumsalam, waalaikumsalam, berarti kita nganggap dia tu lah lanang. Lanang itu bukan walaisar zakaru kal unta. Al-Qur'annya ada walaisar zakaru kal unta. Laki-laki bukanlah perempuan. Naam. Alhasil mak itu. Yani ini, kesimpulannya, kesimpulannya pahala wajib itu 70 kali lipat daripada pahala sunnah. Jangan nian kita gara-gara yang sunnah meninggalkan yang wajib. Cuma kadang-kadang ada beberapa keadaan sunnah mengalahkan, mengungguli ibadah wajib. Contohnya seperti yang tadi kita contohkan. Alhamdulillah. Nah, kemudian solat sunnah. Solat sunnah. Kenapa ada wajib? Kenapa ada sunnah? Maka dikatakan ulama, syuri'a li takmili ba'dil faraid, bal liyagumu fil akhirah maga ma taraka minha li udrin kama basatuhu fil asal. Artinya apa? Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat dua ibadah? Ada yang namanya ibadah sun. Tujuan Allah tu apa? Kata ulama, dua tujuan Allah. Yang pertama adalah litakmil al-faraid. Apa artinya litakmil faraid? Ada ibu namanya ibu Kamilah. Ibu Kamilah tu namanya sempurna. Kamilah tu sempurna. Namanya siapa? Fatimah Kamilah. Artinya Fatimah perempuan yang sempurna. Atau ada majelis namanya majelis Kamiliyah misalnya, contoh kan. Jadi kamil untuk menyempurnakan ibadah wajib. Ibadah sunnah itu gunonyo supaya kalau kita ngawekan ibadah wajib yang masih ada kurangnya. Kurang apa? Bukan kurang syarat, bukan kita tidak berwudu, bukan. Kurang khusyuk, kurang kita hadir hati, kurang ikhlas.
ikhlas. Nah, kekurangan-kekurangan itu dengan adanya ibadah sunnah, insya Allah nambel, menyempurnakan pahala wajib supaya bisa jadi sempurna. Minta maaf kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala cuma membuat ibadah wajib kati ibadah sunnah, kita bakal sago kaget di akhirat pas dihisap oleh Allah. Sago, kenapa? Karena di dalam ibadah wajib tu alangkah banyaknya kekurangan kita. Banyak nian. Kita wajib dari solat wajib be kurangnya banyak. Puasa wajib. Apalagi kalau puasa. Puasa itu kan dari mulai azan subuh teng sampai azan maghrib panjang. Kalau sedikit be kita melakukan daripada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, contohnya riba. Itu kan galak dengar. Ada lima hal, lima perkara, lima sesuatu yang membuat pahala puasa kita menjadi batal. Puasanya tidak batal, pahalanya batal. Artinya tidak kah? Tidak ngerti. Salah satunya contohnya adalah riba, menggunjing, ngomongi wong, ngumpeti wong. Nah, dari mulai subuh sampai maghrib, jamnya anggaplah 10 atau 12 jam lah kita anggap, nyago lisan untuk idak ngatoi wong, nyago lisan untuk idak sulit, ada kekurangannya. Masih baik apa kita galak nyerempet-nyerempet lagi di pasar ketemu sama kawan, bici waya sama bici wiyi. Eh, waya sama wiyi, waya wiyi deh. Ketemu akhirnya apa dia? Cek tahu tak kau? Apa dia? Masya Allah ni aku dah nyangkau. Apa dia kau ni? Nah, sudahlah, diem lah. Akhirnya penasaran, union apa? Lama-lama terpancing. Namanya ngomongin kan lemak. Iya ni lah, bila nyangkut juga aku. Masya Allah, cak-caknya dia bahayaan. Nah, ngatoi wong sulit. Nyago lisan be sulit, apalagi nyago nyago hati. Jadi sulit. Sedekah yang wajib namanya zakat. Zakat juga masih banyak kekurangan. Nah, kalau Allah cuma mewajibkan kita dengan ibadah wajib, idak kati ibadah sunnah, alangkah susahnya kita nak masuk surga. Makanya Allah buatkan ada yang wajib, ada yang sunnah. Tujuannya apa? Supaya yang sunnah-sunnah ini menyempurnakan ibadah wajib. Ada sholat wajib, kurang-kurangnya ditutupi oleh sholat sunnah. Ada puasa wajib, yang kurang-kurangnya ditutupi oleh puasa sunnah. Ada zakat wajib, yang kurang-kurangnya ditutupi oleh sedekah sunnah. Ada haji wajib, ada umroh wajib, ada juga yang kurang-kurangnya ditutupi haji sunnah sama umroh yang sunnah dan lain-lain. Jadi ibadah sunnah gunanya untuk nyempurnakan ibadah wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua katanya ulama, apa guna, apa hikmah Allah membuat ada ibadah sunnah? Tujuan yang kedua adalah di saat ada hamba Allah yang idak pacak dionyo melakukan ibadah wajib gara-gara uzur. Gara-gara uzur. Yang wajibnya itu tertinggal gara-gara uzur, bukan sengaja, tapi uzur. Maka bisa jadi kaget di akhirat dari kewajiban yang dia tinggalkan disebabkan karena uzur, pahalonyo tetap Allah catatkan gara-gara dia sebelum dia ninggalkan ibadah wajib tadi yang uzur tadi, dia banyak ngawi ke yang sunnah. Jadi ini, jadi kalau misalnya kita memperbanyak ibadah sunnah, esok-esok misal kita kan enggak tahu pas kita tua. Sekarang inilah tua lu. Pas kita tua, kita enggak tahu. Kita minta supaya kalaupun kita tua, tuanya insya Allah sehat afiat. Kita tua masih otak akal kita sehat, masih nalar. Minta maaf. Ado kan kita galak nemui ado wong tua yang samo anak dewek lupo, yang samo makan minum sudah apa belum lupo. Kadang-kadang gawiannya nak sholat terus padahal zuhur lagi belum masuk.
Zuhur belum masuk, asar belum masuk, sholat dia lah sholat. Nah ini kan lupa. Wong yang model mak ini wajib dak dia sholat. Wajib dak sholat? Yupiku, lupa. Sudah lewat kelah, nak diinget ke mak mano? Yang penting, kalau kita nemukan, jangan kuago kita lah tak lemak. Cuma ini kan penting ilmu. Kalau ado, maka kita sebagai anggota keluarga yang tinggal satu rumah, paling idak minimal kita mesekkan, misalnya wak ini nak, wak lah masuk waktu zuhur. Nah, ngomong be. Urusan dia sholat atau tidak sholat, yang penting kita lah nginget ke wak sholat wak. Nah, ge asal ngomong lagi wak lasal. Ya kan. Nah, dia lah jawab itu sudah lepas kelah. Nah, ini di masa-masa tersebut banyak kewajiban-kewajiban yang ditinggal ke. Cuma kalau sebelum dia nyampe dalam keadaan tersebut, sebelumnya waktu dia masih sehat, waktu dia masih gagah, dia rajin. Nek coro jawi ini pun seregep. Dengan bahasa jawonya itu semangat. Dia semangat, dia rajin untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Maka yang di ujung tadi, yang dia dalam keadaan tadi, pahalo-pahalo sunnah tadi bisa untuk menduduki pahalo wajib kelak kagek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kata ulama. Tujuan ibadah sunnah yang pertama untuk menyempurnakan ibadah wajib yang dilakukan kalau memang ada kekurangan, dan yang kedua untuk menggantikan ibadah wajib kalau ditinggalkan dalam keadaan uzur. Cuma cerita yang model tadi itu waktu sehat wajib dia lakukan, sunnah dia perbanyak. Nah pas lagi sakit-sakit lah sudah lupa, pikun dan lain sebagainya, maka yang wajib-wajib itu pahalonya digantikan oleh pahalo sunnah. Bukan seperti yang difahami oleh banyak wong sekarang. Apo dia sholat wajib yang ditinggalkan zaman dulu. Zaman dulu banyak ninggalkan gara-gara kondangan kah, gara-gara pergi arisan kah, gara-gara ke mall bareng kah, atau dia atau namanya masya Allah jalan-jalan ke Belitung, apa namanya, samo kawan kah, kawan-kawan, ujung-ujungnya sholat ada yang tinggal. Maka yang model tinggal-tinggal itu wajib untuk dikodok dengan sholat wajib. Tidak boleh ay ustad yang lama-lama tuh lupa kelah, Allah Maha Pengampun, cukup gitu perbanyak ibadah sunnah. Tidak model mah itu. Katanya ulama bisa menggantikan yang wajib kalau ditinggalkan dalam keadaan uzur. Nah insya Allah kita selalu sehat afiat, amin, mendapatkan barokah, amin, duit halal dan berlimpah dan bermanfaat untuk dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Naam. Kemudian afdalu sholatil masnunah sholatul idin. Kita masuk dalam pembahasan. Agak ingatkan ya, anak tak ngawak HP ini. Nyingok-nyingok jam. Kalau memang jam sudah berhenti, ingat ke anak. Takut kayak ngelantur. Kanu ada tanya jawab kan. Afdalu sholatil masnunah, dari sekian banyak ibadah, maka ibadah yang paling afdol adalah ibadah sholat. Ingatkan ini kunci. Ibadah itu macam-macam. Dari sekian banyak ibadah, ibadah yang paling afdol adalah ibadah sholat. Karena inilah maka Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Mi'rod sampai saking mulionyo sholat, sampai-sampai Nabi ketika mendapatkan perintah sholat beliau dipanggil tidak melalui malaikat Jibril ini. Nah, kemudian dari sekian banyak ibadah sholat-sholat yang wajib, maka yang wajib itu kan banyak. Apa namanya? Ada yang wajibnya itu wajib fardu kifayah, ada wajib fardu ain. Tentunya sholat wajib yang nomor satu adalah sholat lima waktu. Dan dari sholat lima waktu, mana yang paling afdol? Dua pendapat ulama. Ada yang ngomong yang paling afdol adalah sholat subuh, ada yang ngomong yang paling afdol adalah sholat asar. Kenapa pendapat ngatokan subuh samo asar? Karena subuh samo asar adalah sholat yang rentan untuk ditinggalke. Subuh samo asar wong lagi sibuk-sibuknya. Kalau subuh wong yang lagi sibuk tidur atau yang di pasar dia belanja sayur di pasar induk Jakabaring sibuk ngurusi dunia dari jam 3. Belum pagi itu. Pagi buto namanya. Pagi buto, pagi masih bu. Pagi masih buto, Apa dia? Pagi hijib bahasanya. Jadi luar biasa. Dia ninggalkan waktu subuh, waktu orang lagi sibuk-sibuknya. Asal mah itu juga. Jadi dari lima sholat ini, mana yang paling afdol? Sholat subuh atau sholat asar. Kemudian, sholat sunnah. Dari sekian banyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak. Nah, tapi ada urut-urutannya mana yang paling afdol. Sholat sunnah yang paling afdol adalah satu. Sholatul Idain, sholat Idul Adha, sholat Idul. Nah, ini nomor satu. Nomor satu. Ingatkan. Kemudian sholatul Kusuf, sholat gerhana. Lalu yang ketiga sholat Istisqo, sholat minta hujan. Nah, di sini. Jadi kalau antum ibu-ibu hadirin hadir perhatikan. Dari urutan sholat sunnah yang terafdol itu adalah sholat yang disunnahkan kita untuk berjamaah. Jadi apa? Sholat id disunnahkan berjamaah, sholat gerhana disunnahkan berjamaah, sholat minta hujan istisqo juga disunnahkan berjamaah. Karena disunnahkan berjamaah, maka sholat sunnah ini menduduki kedudukan yang pertama. Yang terbaik dari sekian banyak sholat sunnah adalah sholat id, kemudian sholat gerhana, kemudian sholat minta hujan. Jadi jangan nian. Kalulah sudah id, gara-gara sibuk masak kupat, gara-gara sibuk masak malbi. Masya Allah. Cocolan udang itu nah lemak. Apa kuah apa yang cecel udang itu? Ada kamu galak zaman Umi Ana dulu galak masak kuah udang, tapi yang untuk nyecelan sama kupat, cecelan langsung. Masak apa namanya? Sambal udang yang dicocol, ada yang pedas, ada yang apa gurih be. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Jadilah. Mayang kenyume lagi lapar lagi. Nah, jangan sampai kita gara-gara sibuk Nah, ayo ni sibuk no pembersihan rumah, ujung-ujungnya tidak melok sholat id. Memang bagi perempuan, Ustaz, boleh tak perempuan melok sholat id berjamaah? Jawabannya? Boleh. Jawabannya? Boleh tak perempuan melok sholat id berjamaah di musola, melok salat berjamaah id di masjid atau di lapangan, boleh tak? Boleh. Tapi yang penting niatnya untuk salat. Cagonyo juga cago wong yang nak salat, bukan cago wong yang nak kondangan. Nah, pergi id ida. Kesian khotibnyo. Khotib minak khutbah id kan, khutbah id ternyata di belakang tuh ibu-ibu sibuk dengan kaco cerminnya. Nah, itu boleh.
sunnah id itu diikuti boleh, cuma ingat kita ni nak solat bukan nak kondangan. Nah, jadi model mah itu jangan kita tinggalkan, karena ini solat yang paling afdol. Lalu setelah itu yang terafdol adalah solat witir. Nah, solat witir, kenapa solat witir afdol? Karena banyak hadis yang menyatakan bahwasanya solat witir ini adalah sebuah kewajiban yang wajib untuk dilakukan oleh hamba. Nabi Muhammad ngomong dalam sebuah hadis, al-witru haq faman lam yutir falaysa minna. Siapa yang idak solat witir, mako dionyo bukan daripada kelompok umat Nabi Muhammad. Nah, mako dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, ngato ke solat witir itu bukan solat sunnah, tapi solat wajib. Tapi kalau madhab kita Syafi'i, solat witir hukumnya solat sunnah. Nah, gara-gara hadisnya banyak, mepet-mepet ke wajib, maka dalam madhab kita urutan solat sunnah yang terafdol adalah solat sunnah witir. Setelah tadi nomor satu id, nomor dua gerhana, nomor tiga solat minta hujan, nomor empat solat witir. Nah, kemudian witir itu dijelaskan di sini, minimal witir satu rokaan, maksimal witir 11 rokaan. Tapi kalau ada wong yang istiqomah, ustaz aku istiqomah witir, ustaz istiqomah lah 20 tahun. Berapa banyak satu rokaan be ustaz? Nah, istiqomah satu rokaan witir meskipun boleh, hukumnya makruh. Makruh. Cuma serekaan be salat, oi. Alangkah belitnya. Serekaan be. Nah, apa namanya minimal? Minimal yang sempurna adalah tigo. Nah, jadi apa namanya witir itu minimalnya satu rokaan, maksimalnya 11 rokaan. Masuk waktunya kapan? Masuk waktunya setelah sholat isya. Ingat, bukan setelah masuk waktu isya, tapi setelah sholat isya. Kalau ibu sudah isya tapi belum sholat, maka tidak boleh witir, harus sholat isya dulu. Ustaz, aku sholat isyanya jam 10, boleh tak witir jam 8? Tak boleh. Belum boleh. Tapi isya dulu baru sholat witir. Nah, sampai kapan? Waktu witir itu sampai waktu tulu'ul fajar, tibonyo waktu fajar atau waktu subuh. Lalu di sini disebutkan dan disunnahkan, kalau kita nak sholat witir itu diutamakan mengerjakannya pas kita bangun sholat tahajud. Ini yang Nana jelaskan dan sering Ana jelaskan, sekedar mengulangi biar tambah leket, biar tidak lupa. Sholat malam bahasa Arabnya sholatul lail. Sholat malam bahasa Arabnya sholatul lail, atau dengan bahasa lain tahajud. Jadi tahajud itu bukan nama sholat, tapi istilah sholat yang dilakukan di malam hari setelah kita bangun tidur. Habis isya kita tidur jam 2, jam 3 kita bangun, kita sholat sunnah, maka sholat sunnah itu namanya tahajud. Nah, kemudian apa namanya, kalau ibu pas bangun malam, maka apa sholat sunnah yang paling afdol untuk ibu lakukan? Apakah sholatul lail atau sholat tahajud atau sholat witir? Maka jawabannya tergantung ibu. Kalau ibu bisa menyempurnakan witir 11 rakaat, biasanya istiqomah lebih dari 11, lebihnya ibu nak sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat dan lain-lain, boleh, silahkan, tidak masalah. Yang penting 11 rakaat witir ini sudah sempurna. Jadi misal, ustaz aku ni biasanya sholat malamnya 23 rakaat,
misal aku ini pande ibu nih kan, biasanya aku nisan 23 rokaan, masya Allah, tarawih 20 sama 8 milih 8, contohnya baik, 23 rokaan mana yang bagus Ustaz? Maka jawabannya boleh bagus itu yang sepuh yang apa kalau 23 berarti yang 20 12 yang 12 yang 12 itu sholat sunnah yang lain kemudian yang 11 itu untuk WT kalau 23. Nah Ustaz, aku kalau bangun malam itu sholat aku cuma berapa, anggaplah 11 rokaan, cuma 11 rokaan, duanya tahajud, duanya hajat, duanya taubat, duanya wudu, tiganya baru WT, boleh tak Ustaz? Boleh, cuma kalau nak bagusnya, kalau-kalonya dijadikan witir. Kenapa Ustaz kalau-kalonya dijadikan witir? Karena sholat witir adalah sholat sunnah yang dewean. Kan tidak berjamaah kan? Yang berjamaah itu disunahkan cuma di Ramadan. Di luar Ramadan tidak sunnah jamaah. Sholat sunnah yang dewean, yang derajatnya nomor satu. Yang sebelumnya kan id, kemudian gerhana, kemudian hujan. Habisnya baru witir. Nomor 4 kan witir. Witir ini dewean. Nah, dewean nomor 1 adalah witir. Maka tahajud, hajat, taubat dan lain-lain itu di bawah witir. Jangan gara-gara yang lain akhirnya kita ngawikan witir lebih dikit. Kira-kira bisa difahami? Bisa kira-kira? Nah itu kan. Nah. Kemudian apa namanya? Wa idza autara bi salasin yaqra'u fi raq'atil ula suratul a'la fi thaniyah al-kafirun wa fi thalithah al-mu'awwidzat thumma yaqra'u witir fil fadilah raq'atal fajr. Nah, setelah itu seperti biasa masalah tiga yang ujung sekedar mengingatkan be bisa 21 bisa 3 lang tiga langsung. Kalau 21 itu lebih afdol dilakukan daripada tiga langsung. Nah, tiga rakaat terakhir ini maco apa Ustaz? Subhisma rabbikal a'la. Di dalam rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga al-ikhlas, al-falak sama an-nas. Kalau tiga rakaat langsung ya dibaca kalau itu tadi. Nah, kalau misalnya 21 maka takbir yang pertama atau sholat yang pertama 1-2 sabihi sama kuliah dia salam tegak lagi satu rakaat setelah al-fatihah al-ikhlas al-falak an-nas. Ini sunnah idak wajib. Kalau misalnya dia maco surat yang lain boleh dak bo? Boleh, cuma afdolnya yang tadi disebutkan sabihi sama rabbikal a'la. Ustaz aku dak apal ke? Ustaz aku wongnya pelupo ngawak tepean ngepek, tak apa-apa. Ngepek, tak apa. Mawa Quran kecil atau ngawa tulisan selembar. Sabih sama Rabbi kalaulah malaikat nyingo. Oh, belum ngapal budak ni. Tak masalah. Tidak masalah. Ulangan gitu lagi galak ngepek. Tak kan masalah. Jadi tidak masalah. Yang penting dibaca. Nah, kalau memang sudah, aku nama Ustaz, aku ni takut kaget macam-macam. Ya sudah, macam surat yang lain juga boleh. Karena sabihis al-kafirun yang lain itu cuma sunnah. Nah, lalu setelah solat witir, mana yang paling afdol dari solat sunnah? Jawabannya adalah solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib ini terbagi dua. Ada yang sunnah mu'akkadah, ada yang ghoiru mu'akkadah. Nah, kita bahas siko-siko. Yang witir nomor satu. Kalau dalam sholat dewean kan? Sholat sunnah kan ada yang sholat sunnah di sunnah keberjamaah, ada yang sunnah dewean. Boleh tak? Apa namanya? Sholat yang id itu tidak berjamaah, dewean. Boleh tak? Di rumah. Boleh dah ibu sholat Idul Adha sendirian saja, boleh apa tidak? Jangan
Pertanyaannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh atau tidak? Melok, ba? Melok. Boleh jawabannya. Sholat Id, sholat gerhana, sholat minta hujan, itu sholat sunnah. Yang disunnahkan berjamaah. Kalau tidak dilakukan berjamaah, boleh tak? Boleh. Nah, kalau dewean, Ustaz, mak mana khutbahnya? Sholat Id ada khutbah, sholat gerhana ada khutbah, sholat minta hujan juga ada khutbah. Mak mana khutbahnya? Ya dewean. Siapa nak berkhutbah? Siapa nak dengar? Artinya sholatnya baik dia gawe ke. Nah, boleh, boleh. Tapi apa namanya kalau ibu-ibu bagusnya memang berjamaahnya di khusus misal di tempat ini. Di tempat ini ngadakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Cuma di rumah ibu-ibu galo. Nah, kalau ibu-ibu galo ada enggak khutbah? Ada. Enggak ada. Cuma sholat be. Lebih afdol dibandingkan kalau ibu ke musola, ke langgar, ke masjid campur sama bapak-bapak nang ke khutbah, tetapi ibu maki minyak wangi, maki aesan yang bisa menimbulkan fitnah. Lebih afdol. Betul-betul saya katakan ini. Betul. Daripada kita tidak bisa menjamin diri kita untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Kalau kita pergi ke sana, ke masjid, ke musola, ke langgar, berjamaah sama laki-laki campur, tapi kita masih memakai make up, tapi kita masih memakai minyak wangi, wewangian yang bisa memancing pandangan laki-laki, yang mengganggu daripada stabilitas keamanan nasional. Maka lebih baik kita sholat di tempat khusus, di rumah ngajak keluarga kecil baik. Ibu ngajak anak yang perempuan di rumah, boleh Bu Ustaz aku berjamaah, aku yang jadi imam, atau anakku perempuan yang jadi imam. Jawabannya boleh. Bahkan bisa jadi lebih lebih bagus, lebih baik. Ini katanya ulama. Tapi tak apa-apa, nak dilanggar tidak haram. Yang penting bisa jago. Nah sekarang sholat witir, sholat rawatib, itu sholat sunnah yang dewean. Sunnahnya dewe. Boleh dak Ustaz di luar Ramadan aku sholat witir berjamaah, boleh dak? Kalau di Ramadan sunnah memang berjamaah. Nah di luar Ramadan pecah sekarang malam-malam kita ngajak jamaah sholat witir berjamaah, boleh tak? Boleh. Tapi tak dapat pahala. Boleh tapi tak dapat pahala. Kalau ditanya, nah jadi buat apa? Ya salah kau. Ngapa kau berjamaah? Bener gak? Diajarkan tidak berjamaah, kau nak berjamaah. Giliran diajarkan berjamaah, kau nak dewe-dewean. Ya atuhlah dewe dulunya itu. Nah, jadi madalma itu naam. Nah, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang paling afdol. Sholat sunnah rawatib. Kan rawatib itu artinya apa? Yang meloi sholat lima waktu. Qobliyah sama ba'diyah. Dari sholat sunnah rawatib yang banyak, yang menduduki kedudukan pertama adalah sholat sunnah qobliyah fajar. Sholat sunnah fajar atau qobliyah fajar atau qobliyah subuh, itu yang nomor satu. Jadi sama be. Ada wong galak bertanya, Ustaz apa beda sholat sunnah fajar sama sholat sunnah qobliyah fajar? Jawabannya sama. Sama baik, tidak beda. Niatnya mak mana Ustaz? Niatnya usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Boleh. Atau usolli sunnatal fajri atau qobliyatil fajr rakaatain lillahi ta'ala. Boleh. Dia niatnya usolli sunnata qobliyatas subhi. Boleh, tidak masalah. Sama baik. Nah, di rokaat pertama maco apa Ustaz? Ada yang ngomong maco alam nasroh laka sodrok setelah Al-Fatihah. Rokaat kedua maco apa Ustaz? Ada yang ngomong maco alam nasroh apa alam taro kaifa fa'ala robbuka setelah surah Al-Fatihah. Jadi waladhdallin amin. Rokaat pertama bismillahirrahmanirrahim alam nasroh laka sodrok sampai habis. Bukan sampai alam nasroh laka sodrok be. Sampai habis. Kemudian rokaat kedua maco Fatihah
baca alam taro kaifa fa'ala sampai sampai habis. Ada yang ngomong seperti itu. Ada juga yang berpendapat, Ustaz, yang mana yang lebih afdol? Ada yang ngomong rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Nah, laju mana yang kita pilih, Ustaz? Yo, selang-seling ke bae. Sehari ini alam nasyroh sama alam taro. Besok kuliah sama kulhu. Lelusonyo balik lagi alam sama alam. Nah, jadi malaikat ngamal ke galo kita yuk. Budak ini pintar, kata malaikat yuk. Sehari ini diseling-selinginyo. Tak apa-apa. Nah, kemudian disunnah ke kalau kita kepalang nyebut setelah kita dengar azan subuh. Maka disunnahkan kita untuk maca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian kita tegak solat. Ini ibu-ibu lemak kalau di rumah. Kalau di rumah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah habis kan? Jawab azan tadi kemudian berdoa. Allahumma ini sudah selesai. Maka jangan tegak solat sunnah langsung. Kalau ibu di rumah lemak, pacak ngatu waktu dewek. Kalau kita lanang yang solat di masjid dilanggar, kita meloi aturan masjid, aturan langgar. Tapi ibu lemak kalau di rumah, dari awal waktu jangan solat sunnah dulu, maco dulu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sambil goyang-goyang balanya. Astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah. Kenapa goyang-goyang, Ustaz? Biar khusyuk. Biar khusyuk. Subhanallah bihamdihi sampai 100. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah untuk melancarkan rezeki. Katanya Nabi untuk melancarkan rezeki. Samo supaya kita dapat pahala dari bacaan malaikat. Jadi pas kita maco tadi, malaikat melok maco. Nah, bacaan malaikat itu pahalanya untuk kita. Itu yang pertama. Lalu tegak kita. Allahu akbar. Tegak salat apa? Salat qabliyah. Salat sunnah fajar. Salat fajar. Maco seperti tadi. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah lak sudah sampai selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ibu punya catatannya catat. Atau dibaca kalau nak katik catatannya cari. Ada doa fajar namanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Pernah tak dengarnya? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talammu biha sya'ti. Pernah tak dengarnya? Tidak pernah dengar. Alhamdulillah ibu-ibu sudah megang HP Android galo-galo. Kalau tak kati HP Android, tinggal nanyo anaknya yang di rumah. Nak, tolong aku. Apa bu? Tadi pas di majelis, Ustaz nyuruh aku nyari di Google. Nah, karena ibu tak pacak maco kitab, carinya di Google. Ketik bae di Google atau pencet yang ada tando mic. Pencet, ibu ngomong doa pajai. Agak dijawabnya oleh Google tadi. Nyut, langsung dijawabnya. Yang awalnya ingat be, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik panjang. Tak bakalan hafal Allahumma inni ingat ke awalnya be. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli. Panjang doanya. Kalau dapat catatannya dibaca, minta fotokopikan sama anak kita tuh. Jadi anak kita bertanya, apa dia ini mak? Nah ini dia. Gunonyo kita pergi majelis taklim. Kau kaget minggu depan melo ibu be. Nah gagap. Jangan anak kita dibiak ke. Ibu pergi majelis, anaknya pergi ke mall. Masuk tak? Tidak masuk. Tidak masuk. Jadi kalau baca anak kita juga diajak. Jadi itu. Setelah kita sholat, maca doa apa? Fajar. Nah, setelah itu apa dia Ustaz yang disunnahkan? Maco ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Nah, kemudian maco lagi apa Ustaz? Yang terakhir kata Nabi Muhammad, ya hayu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lana al-amal fid dini wad dunya. Kalau langgar-langgar lamu macunya sambil ngantuk, ya hayu ahyil. Pernah tak dengar itu? Ahyil quluba tahya aslih lana al-amal fid dini
dibaca 18 kali. Jadi ana ulangi. Satu, habis dengar azan, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali. Lanjut sholat sunnah fajar. Kemudian setelah sholat sunnah fajar, maca doa. Doa fajar tadi itu nah, bagus. Doa itu langsung Nabi Muhammad yang ngajar kenyo. Jangan tak dibaca. Kemudian baca ya hayya qayyum laila anta 40 kali. Kemudian ya hayyu ya qayyum ahil qulubatahya aslih lana al-amal fid dini wad dunya sebanyak 18 kali. Nah, mungkin sampai di sini saja. Lihat jam berapa? Masya Allah, enggak terasa ngoceh-ngoceh terus ya. Masya Allah, maklumlah ada di pucuk kuadi. Jadi ya, nah, semoga kita selalu bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cari apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wiwi dari Musala Nurul Hakman Jalan 4. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, ini agak menyimpang dari yang tadi ya, hampir semalam. Masalah sholat kita setelah sholat maghrib. Mau menjalankan sholat tasbih. Terus kita habis sholat maghrib, mau menjalankan sholat Awabin. Sedangkan yang kita sesudah sholat maghrib kita awabin, itu kita nggak boleh bicara. Maksudnya kita kalau doa maksudnya nggak boleh bicara itu sama orang lain apa gimana tuh maksud saya. Sudah. Terus akhirnya kedua, kita setelah sholat tahajud itu kita harus pikir dulu apa misalnya kita mau ke hadrat atau yang lain, apa harus diselesaikan dari hadrat. Nah, ngeten mawon nggih. Ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama. Kalau pas habis maghrib sebelum isya, antara maghrib dengan isya itu memang ada salat sunnah yang namanya salat sunnah awabin, makin nun bukan makin mim. Awabin makin nun bukan pakai mim. Jangan salah. Kalau kita niatnya usoli sunatal awabin, malaikat bingung sama kita. Salat apa ini? Nah, yang betul adalah pakai nun. Awabin artinya orang-orang yang terus-menerus kembali kepada Allah bertaubat. Nah, dalam hadis memang kata Nabi Muhammad minimal sholat sunnah awabin itu adalah 6 rokaat. Yang antara sholat sunnah awabin itu kita tidak membincangkan perkara dunia. Bukan tak boleh ngomong, boleh ngomong. Cuma jangan ngomongi dunia. Siapa yang ngawi ke sholat sunnah awabin 6 rokaat antara maghrib dan isya, maka dia dapat pahala seperti wong yang beribadah sunnah selama 12 tahun. 12 tahun dia ibadah sunnah, baik puasa sunnah ataupun sholat sunnah selama 12 tahun, pahalonyo bisa dia embek, bisa dia dapatkan dengan dia sholat sunnah awabin. Nah, tadi apa namanya, jangan sampai kita salah paham sholat sunnah awabin ini. Itu jangan sampai gara-gara kita ngawe ke usolli sunnatal awabin, kita ninggalkan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, jangan. Jadi ba'diyah maghrib itu lebih utama. Satu, sholat sunnah ba'diyah maghrib selain lebih utama, dia juga bisa disebut sebagai awabin.
Kenapa? Karena sholat sunnah awabin itu adalah sholat apo bae. Sholat apo bae. Apo bae itu bebas artinya. Yang digawe ke antara maghrib dan isya secara otomatis dionyo menjadi awabin. Itu maksudnya. Wallahualam. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua tadi itu apa dia bu? Lupa-lupa dikit. Masalah witir dulu atau tahajud dulu. Bagusnya tadi kalau ibu menggabungkan antara tahajud sama witir, dijingok total. Kalau totalnya masih tidak lebih dari 11, bagusnya 11-11-nya ibu tidak usah bagi tahajud, langsung witir dari awal. Anak ulangi. Kalau sholat tahajudnya ibu ditambah sholat witir sama dengannya masih di bawah 11 atau mentok-mentoknya 11 rokaan tidak lebih dari 11, maka lebih baik, lebih utama ibu jadikan galo-galonya witir, tidak usah tahajud, hajat, taubat dan lain-lain. Tapi kalau ibu setelah mentotal ternyata ustaz aku 15 rokaan atau aku 21 rokaat misal. Nah, 11-nya itu witir, sisanya tahajud dan lain-lain boleh. Nah, kalau yang campuran model mah ini, mana yang kita urutkan? Pertama salatlah yang lain-lain dulu, jadikan salat witir sebagai salat penutup. Sudah paham? Paham. Jadi kalau di sana yang misalnya yang saya lakukan itu 8 untuk tahajudnya. Nggih, 3-nya untuk witir. Makanya dari awal malah witir. Kenapa lebih dari awal malah witir? Karena witir itu adalah sholat sunnah nomor 1 yang dikerjakan sendirian yang terafdol. Nah, jadi apa? Jadi dari mulai awal. Suratnya tuh dibebaskan, yang penting tiga akhirnya sabihis, kuliah, al-falah, al-ikhlas, al-falah, an-nas. Allah Allah. Terima kasih. Lagi Siap. Ibu. Halo ibu. Pakai milu bu, sabar bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ini mau bertanya karena saya pernah mendengar bahwa sholat taubat itu boleh dilakukan berjamaah. Ada yang ngomong tidak boleh dilakukan berjamaah. Nah, saya minta bertanya dengan Ustadz, kira-kira apa boleh berjamaah apa? Yang benar nih yang mana? Ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong tak boleh. Yang benar yang mana? Yo, yang penting yang salah tu yang tak solat. Kalau yang benar itu solat sunnah taubat disunnahkan DWA. Kalau nak berjamaah boleh, cuma tak dapat pahala berjamaah itu. Jadi apa yang ngomong tidak boleh berjamaah? Kenapa? Kalau percuma berjamaah tak dapat pahala. Yang ngomong boleh berjamaah memang boleh, cuma tak dapat pahala. Itu jadi benar kan lo, yang tak benar itu yang tidak so. Nah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ibu dari mana bu? Dari apa? Temannya Ibu Aurelia. Masya Allah. Dari mana? Dari maksudnya rumahnya. Iyo. Di Sukabangun 2. Oh, Masya Allah. Jauh Pak ya? Pagak. Masih di Palembang nih lah. Iya. Cek Hoi ini lemak, banyak kawan. Iya. Iya. Jadi habis waktunya langsung witir 3 rakaat. Jadi kalau mau sholat malam sudah sholat wudhu, sholat tahajud sudah sholat tahajud, tobat. Kalau ada sholat yang lainnya, apakah
apakah itu harus ditutup juga dengan witir? Apa cukup dengan sholat witir sesudah isak tadi? Siap. Jadi kalau witir memang seperti tadi dijelaskan masuk waktunya dengan kita ngawi ke sholat isya. Artinya kalau sudah sholat isya nak belum tidur atau sudah tidur witir boleh. Nah kalau kita nyari afdol, maka mana yang lebih afdol Ustaz, sebelum tidur witir atau setelah tidur? Jawaban ulama, kalau kita yakin, kalau kita terbiasa bangun malam, maka bagusnya witirnya di waktu tahajud, waktu bangun bangun malam. Nah, kalau memang misal, kalau memang kita biasanya, wong namanya biasa kan biasa. Biasanya sebelum tidur aku witir. Nah, bangun tidur aku sholat sunnah, tahajud dan lain-lain. Witir sebelum tidur 3 rakaat. Witir sebelum tidur 3 rakaat. Nah, setelah sholat sunnah yang lain-lain tadi itu Ustaz, apakah cukup atau perlu ditutup? Jawabannya bagusnya ditutup dengan witir. Dan tetap jawaban Nana, bagusnya dari awal ibu lemaklah witir baik. Dak usah tahajud, dak usah taubat, dak usah hajat dan lain-lain. Kenapa? Karena ibu baru ngawi ketiga, masih ada sisa 8. Kecuali kalau ibu misalnya tahajudnya 2 rakaat, setelah tahajud 2 rakaat ibu nak 8 rakaat witir, sumonggo. Dak apa-apa, tapi kalau misalnya habis bangun tidur, ibu cuma ngawi ke 8 rakaat. 8 rakaat bangun tidur berapa kali ibu sholat? Pas tahajud waktu malam-malam tuh berapa kali ibu sholat? Tahajudnya 8. Nah, terus? Taubatnya 2. Nah. Taubatnya 2. Nah, itu tahajud. Nah, tahajudnya 8. Kemudian? Taubat. Taubatnya berapa? 2. 2 10. Kemudian? Tahajud 2. 12. Kemudian? Habis. Habis. Ada 12 rakaat. Maka lebih bagus ibu 12 rakaat tadi kan? Yang 4 tahajud taubat, yang 8 witir, itu lebih afdol ibu. Katanya witir itu tidak boleh 2 kali. Katanya, tapi katanya itu belum tentu benar. Yo, katanya itu memang ada hadisnya, cuma wong banyak salah memahami. Witir itu artinya ganjil. Ganjil itu artinya bukan genap. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau ibu ngawikan witir yang tak boleh itu model mah ini. Sebelum tidur 3, setelah tidur 3 lagi. 3 tambah 3 sama dengan 6. Sama dengan 6. Sama dengan 6 tak boleh. Nah, tapi kalau 3 sebelum tidur, bangun tidur 8. 8 tambah 3 sama dengan? Nah, jadi ingatkan, ibu sholat tahajudnya 12 rakaat. Maka pas ibu bangun tidur, 2 rakaat pertama taubat, 2 rakaat kedua hajat, atau 2 rakaat pertama taubat, 2 rakaat yang kedua tahajud. 8 rakaat siso lebih baik, lebih banyak pahalonyo, lebih afdolnyo, galo-galonyo witir. 2 rakaat witir, 2 rakaat witir, 2 rakaat witir, 2 rakaat witir, 8 rakaat itu lebih afdol, lebih besar pahalo. Kalau enggak percaya, kaget jingoklah di akhirat. Nah. Benar. Benar. Thank you. Sami-sami. Enggak, Bu, tidak salah. Tidak salah, betul, Bu. Tidak salah. Cuma ngenjuk tahu yang lebih sempurna. Alhamdulillah. Apa dia? Dah, lagi nak hujan. Ayo. Alhamdulillah. Ada lagi? Yang di dalam ibu? Ada belakang, 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 belakang. Yo. Nama saya, ya, kami dari
keluarga dari Bani Sa'id As-Sa'udah. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu, setelah kita sholat isya, apakah kita tidak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah? Dan tapi itu setelah selasa isya itu mau sholat witir melaksanakan. Apakah boleh Pak Ustaz? Nah. Terima kasih. Nah. Ado yang sholat isya, itak qobliyah, itak ba'diyah. Tapi dia sholat witir boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan yang tidak boleh itu dulu boleh. Boleh. Cuma, cumanya tetap. Kalau nak meloi afdol, kata ulama. Ini ulama yang ngomong. Kalau kita di dalam satu waktu, maka di waktu tersebut kita disunahkan untuk sholat dengan sholat tertentu, maka jangan tinggalkan sholat tersebut untuk melakukan sholat yang lain. Ini kaidah. Makanya anak tadi ngomong, dalam waktu tahajud kita ini disunahkan untuk sholat witir, maka jangan gara-gara sholat-sholat yang lain ujung-ujungnya kita idak witir. Mak itu juga pas qobliyah isya atau pas ba'da sholat isya, kita disunahkan qobliyah, kita disunahkan ba'diyah. Qobliyah tidak usah dibahas karena tidak mungkin witir di situ. Habis sholat isya disunahkan kita ba'diyah dan disunahkan kita witir. Ba'diyah sama witir ini waktunya sama. Maka kalau ditanya boleh tak aku ba'diyah be idak witir, boleh. Boleh tak aku witir be idak ba'diyah, boleh. Cuma bagusnya jangan ba'diyah dulu, habisnya witir. Nah, apa namanya, kita gabungkan biar pahalonya lebih sempurna. Naam. Lagi masih ada banyak waktu. Oh, masih panjang. Siap. Oke, baju kuning dulu. Jilbab kuning. Lambang kecerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Fatimah dari Majelis Taklim Masjid Suro. Oh, Suro. Nanya Ustaz, ya, pernah kami bahas di mana? Di acara kuliah subuh waktu bulan Ramadan bahwa hutang harus dibayar hutang. Misalnya kalau pinjam duit itu harus bayar duit dulu, Ustaz. Iya. Jadi tidak bisa dijawab kabul ke misalnya sudahlah hutang kau ku lunasi. Oh. Aku minta ridonya hutang ku lunasi. Iya. Jadi harus dibayar dulu, Ustaz. Bayar dulu baru ikhlasi. Demikian lantas minta penjelasannya. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita ngutangi wong, kemudian kita nak membebaskan wong tadi dari utang yang diutang sama kita, apakah wong tadi tu wajib balik ke duit dulu baru kita ikhlas ke kita balik ke lagi? Jawabannya tidak. Ya mana kalau wong tu tak punya duitnya? Iya kan? Jawabannya tidak. Yang penting kalau yang punya duit yang dia ngutangi tadi memang betul-betul ikhlas lillahi taala, dak kate paksaan. Aku ikhlaskan, aku lepaskan kau dari tanggungan kau, sudah cukup. Itu tidak masalah. Nah, bedanya mah ini. Kalau ana punya utang, ana punya utang sama Yayat. Kemudian ana memanggil Yayat, ana manggilnya. Yayat ini kebalikannya punya utang pula sama ana. Kadang-kadang kan ada seperti itu ya. Kadang-kadang kita punya utang, tapi keesokan harinya dia yang utang sama kita. Pernah enggak ngalamin hal seperti itu? Pernah. Ada, kadang-kadang. Kadang-kadang itu artinya tidak melulu. Jadi anak punya utang sama Dayat, habisnya Mang Dayat ini utang pula sama anak. Nah, kalau apa namanya, lebih baiknya memang tidak boleh langsung apa namanya, ya sudahlah, saling ikhlas begitu. Tidak, bagusnya kita ini bagusnya be, tidak wajib. Tidak kati wajib, bagusnya be. Bayarlah dulu utang. Nah, habisnya itu dia bayar utang, itu lebih bagus. Lebih bagus. Bagusnya be. Tidak wajib. Kalau sudah saling iskot artinya saling menggugurkan, saling mengikhlaskan, sudah cukup. Tidak masalah. Oke, okay. Nah. Lagi ibu yang di depan.
Yo. Assalamualaikum. Jadi ini akhir sama kayak Ustaz pertanyaan tadi. Nah, tapi ini biasanya Pak Ustaz ya, ibu-ibu tuh kalau nak menjelang Ramadan itu kan melaksanakan sholat tasbih. Nah, ini juga jadi permasalahan yang seperti tadi. Jadi sholat tasbih itu ada yang ngomong boleh berjamaah, ada yang ngomong nggak boleh. Nah itu sama. Jadi sholat tasbih ini gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Sholat tasbih, sholat yang banyak dan bagus fadilahnya. Kata Nabi Muhammad, kalau kau idak pacak ngawi ketiap hari, maka gawi kelah sepekan sekali. Idak pacak sebulan sekali, idak pacak setahun sekali, idak pacak seumur hidup sekali. Kalau kami, kami itu artinya bukan kamu. Kami waktu sekolah dulu di Yaman, wong adat istiadat di sano ngawikan sholat tasbih itu kapan? Waktunya di bulan Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan ada sholat tasbih. Mak mano cagonyo kapan Ustaz? Habis azan maghrib. Allahu Akbar. Buko kan? Bukonyo tidak makan nasi langsung. Maki kurma, maki gorengan yang kecil-kecil. Lalu sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah selesai. Nah, habis itu sholat tasbih berjamaah. Habis sholat tasbih berjamaah, baru makan nasi. Itu gawian kami tiap hari waktu di waktu sekolah dulu di Yaman. Nah, artinya sholat tasbih boleh tak berjamaah? Ana waktu itu nyingok kawan-kawan ana dari Maruku. Dari Maruku. Ana nanyo sama dia, inti ini ana perhatikan setiap maghrib kalau kami sholat tasbih di depan, kau tidak melok sholat, ayak naon? Ado? Ado apa? Oh dia nyawab, aku ini madhabku madhab Maliki. Bukan Syafi'i. Madhabku madhab Maliki. Di dalam madhab kami, sholat tasbih itu tidak boleh berjamaah. Madhab Maliki tidak boleh berjamaah. Makanya aku melok tasbih, tetap tasbih tapi dewean di belakang. Nah kalau kau Syafi'i li atau dia, nah dalam madhab Syafi'i berjamaah tasbih boleh. Jadi jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu menurut Mali. Di Indonesia di Palembang galo-galonyo Syafi'i. Kalau ada Maliki jawabannya di mana dia belajar? Di mana kan? Galo-galo gitu Syafi'i. Jadi jawabannya boleh. Jamaah imaman atau makmuman boleh-boleh saja, tidak masalah.